Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sedang berkunjung ke Tel Aviv saat roket Hizbullah menyerbu Israel. Serangan itu berlangsung pada Rabu 23 Oktober yang memicu sirine peringatan dibunyikan. Dikutip dari Al Arabiya, rombongan Blinken yang menginap di hotel langsung panik begitu mendengar alarm peringatan. Mereka bergegas meninggalkan ruang sarapan dan menuju tempat perlindungan bom di lantai bawah. Warga Israel yang beraktivitas di luar ruangan juga langsung tiarap saat roket datang. Sementara itu, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh 2 roket dari Lebanon. Tidak jelas berapa banyak roket yang diluncurkan hari ini, namun sejumlah kerusakan dilaporkan akibat pecahan roket yang jatuh. Hizbullah dalam keterangan resminya mengaku bertanggung jawab atas serangan roket ke ibu kota Israel. Target serangan kali ini adalah pangkalan intelijen militer di pinggiran Tel Aviv. Menurut Hizbullah, roket yang ditembakkan adalah balasan atas tindakan Israel terhadap warga sipil Gaza dan Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.